Kita tutorial dulu ya, pepes pernikahan adat Sunda. Yang pertama itu bawang dan daun, itu daun salam ya Bu ya? Daun salam, daun sere dimasukkan tuh. Kemangi, serawung. Serawung, kemangi, tomat, bumbu. Pakai garam. Nah, ini ikannya sudah dilumuri sama kunyit ya, atau bumbu. Oh, sudah bukan kunyit doang ya. 7 rupa sudah di sini. 7 rupa tuh. Dimasukin seperti ini tuh ya. Itu biasa proses pengukusannya seberapa jam itu, Bu? 8 jam. 8 jam ya? Iya. Tuh, pakai tungku hawu. Nah, ini dilapisi sama koran dan daun pisang tuh. Kenapa pakai daun pisang? Karena biar wangi ya. Kalau iya, pakai plastik nggak terlalu iya, gitu. Enggak itu apa? Enggak apa sih? Kalau itu makan, kalau kata orang Sunda mah biar pengker. Oh, pengker. Nah, makanya buat para wanita yang ingin pengker itu harus dibungkus sama daun pisang seperti ini. Cek atuh airnya gimana. Tuh. Nah, terus dilipat seperti ini ya tuh. Ini profesional banget ini tuh Ibu Eha, Masya Allah, asli orang Cicurug. Karena di sini tuh saudaranya ini yang hajatan, jadi bantuin di sini. Dilipat seperti ini. Nah. Terus di biar tidak ngencar, biar tidak ngencar, diikat pakai tali rapia. Itu kalau nusukan sate apa diikat tali rapia biar nanti ambilnya kan gampang. Oh iya, nggak panas ya, menurut maksudnya tidinya. Oh. Itu Ini udah dapat berapa bungkus nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 bungkus baru beres ya. Masih banyak tuh ikannya, karena ini 80 kg ikan mas yang nanti akan dihidangkan di pernikahan Sobat Perbuga ya. Ini berada di Kampung Citanu, Desa Dungusiru, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Sama Ibu Eha ya, seorang profesional. Kalau orang Sunda bilang mah canoli ya Bu Eha ya, tukang masak itu para canoli ya. Canoli. Di hajatnya saha ieu teh? Putra Abah. Putra Abah anu ka? Anu kadua. Kadua, Masya Allah. Jadi besok pernikahan teh besoknya banyak. Ayeuna bade acara siraman. Siraman. Masya Allah. Mencit sapi atos. Atos. Sabra hiji sapi. Hiji. Sapi hiji. Domba da. Hiji. Domba hiji. Masya Allah. Perbuga izin ngeliput suasana hajatan abahnya. Nah, mugia dilancarkan oke anjing. Acara nabah tuh. Amin. Nah, ini keseruan ibu-ibu mau masak di dapur tuh. Masya Allah. Kara rompak tuh Bu ya. Masuk TV menuju sibuk ada manaunnya tuh Bu. Jadi bagi-bagi tugas Sobat Perbuga ya, ada yang mengupas bawang merah tuh. Iya. Masya Allah, itu si Cikal nih katanya. Ya. Cikal tuh, pernikahan Cikal. Satu sapi dan satu domba, pokoknya nama tradisi pernikahan adat Sunda matu dan ratusan kilo ikan ya. Oh, ini cara pembuatan tutorialnya. Ya teh nu bade pemimpin masak masih ibu ya juga namanya. Oh, udah ketinggali atau cekatan tapi mah pinter. Saha iya teh, ibu saha, ibu saha. Ibu Eha. Masya Allah, namina sami sareng mitoha abdi. Tuh. Buah-buah mitoha. Nah, ieu teh dibungkus ku koran, terus pakai dari daun. Nah, nanti proses pengukusan. Tuh. Jadi sebelum masuk ke sana itu dicuci dulu pakai apa itu jeruk nipis ya punya. Ayo gen bagian di dalam tuh. Tujuh naon. Halo Bu, Bu Is, halo. Halo, nah gitu Bis. Oh, masaknya Maija. Oh. Mana Cedoh? Cedoh, ya Cedoh. Masya Allah, nyahannya mirip Cedoh. Masya Allah, Cedoh. Kita bu sabar aja teh masak teh. Tabu tujuhnya. Arif. Di kamarinya. Nah ini kita mengreview dapur hajatan pernikahannya tuh ya. Perbuga izin ka pelih di tubuhnya. Beningal heula ye. Kesibukan bapak-bapana. Tuh. Ayo. Tungku hawu ya. Tuh pakai ini kayu bakar, praktis, ekonomis, efisiensi. Nah, ini lagi godok ikan ya. Oh, ini juga tuh lagi Niran hayam. Ai sapina di mana? Oh, gitu. Wios. Tuh, ningal sapina cenah lah. Bisa pajarkeun. Wah, ini ya Masya Allah, ini tuh daging sapinya digantungin buat besok sate, sop dan yang lain-lainnya hidangan pernikahan adat Sunda. Tuh, di depan juga lagi bagian nusukan sate. Masya Allah. Terus kenging sebenarnya bukan ya, Kang? 2.500. Masya Allah, viral. Nah, itu yang dipencet sapi yang ditusukan daging ayam itu. Oh, dobel. Bagjanya. Jadi anu tersep ayam, ayah sapi. Bisa pilih-pilih. Tuh. Itu sanes-nusanes, itu wargi sungkulnya kamu. Wargi sadayana tuh, sabondoroyot iya mah. Kita dianggap di keluarga besar ya Mbah ya. Di kampung Citanu, desa Dungusiru. Masya Allah tuh. Kompak, tradisi yang kompak di hajatan pernikahan adat Sunda di kampung Citanu. Tah ieu mah nuju naon ieu? Ya, ada mah naon mah? Jeroan ikan. Ikan mas. Ari anjing teh pengantin lalakina di mana, Mak? Di Dharma Raja Sumedang. Ya. Oh, tebihnya. Tabu sabar besok kira-kira mulainya teh. Biasa we normalnya. Ya. Nah, sebentar lagi acara siramannya banyak. Ya. Tabu sabar siraman, Bah. Jam 2 atau jam 1. Jam 2 jam 1. Ya. Perbuga izin ngaliput acaranya banyak. Tuh, hatur nuhun kesadayananya. Perbuga izin meliput heula acara siraman. Ini suasana dapur hajatan pernikahannya lagi sibuk tuh Sobat Perbuga ya. Kesananya lagi sudah tidak ada rumah, tetapi pesawahan dan perkebunan dan kandang sapi punya Pak RT mul mantan Pak RT ya. Tuh sebelah sana. Ya. Oh masih jadi deui. Kawaitan ko bapak banget Pak Tiyaka bapak mangga ibu-ibu tiasa tatih sadayana kanggo ngaoskeun shalawat sadayana sambil disiram dipandu ku Ibu Ustadah mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kedah. Cai hanetan lima. Hanet ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Bulu Gayung. Ibu Rukmana Nenek Sabayung. Nenena Ibu Rukmana Sabayung. Ibu kabeh mengucapkan nenekna Sunda Bukan biasa salam sendiri sebagainya yang caikannya caikan itu penjamkan kulawargi. Masih mencari kamu wudhu nyetak di agen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolis Sunda. Angkat jika tadi. Nah, ada simbolis mengata. Kiat dan di sana tadi tuh. Dadah. Ya, sip. Kerap, dah. Alhamdulillah. Acara siraman Neng Yuni, perantau serisi. Dedeh nanya ahna kulawargi besar Neng Yuni kan Neng Yuni. Katawis ku urang sadayana, katinggal ku urang sadayana. Acara siraman perantau serisi mangga di lajengkeun kana saweran. Lanjut acara adat saweran di siraman juga ada saweran ya. Oh, mangga anu badung mulung. Sados disayogi alat-alat sawerna. Anu badeng ngawur mangga. Sip. Halo, ayolah. Nah, peluk. Sip. Sawer, lanjut sawer. Dua ya. Pengantin baru dan bari. Alat sawernya ya kayak. Ya kudu aya sindena sih mah nyindana lah mak. Mak. Biasa mah kok. Sabu ya, sok atuh. Sindena ya. Sok. Sindenan heula. Sayogikeun artos saweuna artosna. Oh, foto enggak? Oke. Sinjana. Kenging, wah, dapat 2000. Nah. Oh, kenging sohor. Ah, mantap. Mana kenging teteh? Ya, kita mulung. Ah, tuh dapat banyak. 20.000 ya. Alhamdulillah. Mantap ya, Maya. Gendong deh, jika tadi gendong. Pulang. Pulang. Terus masuk. Ya, alhamdulillah beres ya. Lancar ya. Beres Pak, alhamdulillahnya. Beres. Lancar, bukan anjing oke dilancarkan acara lainnya. Berjabaran kami sampai up oke. Hampir penuhun karena pernapasannya hampir penuh. Bilang kirim pesan putih diduga perwaga. Pilih jangan tina bersama hampir penuh kesulitan. Ibu Aswai kalau bilang itu fikir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulungan naon ieu? Hah? Aya duitan gitu. Saep. Doa si doa. Barokah sok. Gerak. Dah sok. Beh. hiji, dua, kilo. 80 kilo. Masya Allah, hajatan fenomenal, 80 kilogram tuh. Nah ini kaisnya tuh. Nah ini rahasia, biar saya nggak tutung itu pakai ini tuh, Masya Allah. Sabun, pakai sabunnya Bu ya? Pakai sabun colek. Oh gitu. Jadi mehongnya, meleteknya Bu ya? Itu sama sabun tuh. Ini dibalik rahasia orang dapur itu seperti ini. Oh gitu, itu juga satu ini, Masya Allah rahasianya ternyata ini ada. Oh gitu, jadi ada suaranya Bu ya. Yang umat cacan, Bu Eha. Apa? Nyangu. Malam ya jam 3 jam 2 baru nyaru. Ya itu gak apa hangatnya tidak terlalu sering hari teh bapak hajatnya sana mina teh bapak nak Pak Omay sarang ibu saha Ibu Hasanahnya Ibu Hasanah hari teh mah kepinaon kasih wargi atau kemana warginya sepupu pada ikut bantuin hajatan. Oh gitu.